Oke guys, sendara pertama di sini langsung saya ambil lancenya guys ya. Hello, welcome back guys. Kembali lagi bersama saya Riana P Gaming. Seperti biasa di sini saya masih bermain Magic Chess. Nah, ini astronya kurang satu guys. Saya masukkan 3 hero yang ada dulu guys ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya pakainya Commander Yuki guys, skill 3. Udah lama ini nggak pakai Yuki-Yukian guys ya. Di sini saya mau bikin kombonya ke Astro guys ya. Untuk item pertama dapat, nah oke guys, dapat flicker. Terus untuk hero di shopnya, sini saya ambil Silvananya guys ya. Nah oke, ada Zeus guys, langsung saya ambil, saya masukkan Zeusnya, aktifkan Astronya dulu guys. Kalau kayak gini kan enak guys ya, nanti untuk magic kristalnya udah pasti guys harus dapat Astro. Lawannya Angela Tali Surgawi, agak bahaya juga ini guys kalau nggak punya purify. Terus gak dapat warrior blessing, wah susah guys nanti di late game. Ini harus balik duluan guys ya Angelanya. Ayo si Luoyi, nah mantap guys. Oke, sini langsung saya ambil alpanya guys ya. Ah, cuma dikasih satu jas saja guys, tahan dulu guys, amankan Ponenteras dulu saja di sini. Di round kedua Astronya udah aktif, berarti untuk magic kristalnya harus guys otomatis ke Astro. Kalau nggak dapat Astro, emang Muntun lagi nggak bersahabat dengan saya ini guys. Ini lawannya si Benny. Benny tapi kalau di awal gini masih belum bisa guys mengeluarkan skillnya. Harus setelah fight book pertama ini nanti. Oke, lanjut. Selepet dulu. Udah meninggal duluan guys. Untuk magic kristalnya, nah oke guys, langsung ambil Astronya. Di sini ada, wih, lancernya jadi guys ya. Tapi hero nya masih kurus-kurus guys. Saya coba masukkan Silvananya dulu aja guys ya. Di round ini saya amankan poin interestnya saja guys ya. Jadi kalau kalah nanti saya jual si Odette. Tapi kalau bisa menang saya jual antara Zeus atau Alpha. Tapi kayaknya kalah guys, sana Ake-nya udah bintang 2. Gak berat guys ya, tebel sekali nih si Ake bintang 2. Ini Zeus nya kuat gak yang lawan si Jusong. Jusong meninggal dulu. Jusong, ah mantap guys. Ayo lanjutnya, aduh meninggal guys, beneran nggak kuat kan si akhirnya bintang 2 ini, tebel sekali guys ya. Ini saya jual si Odette-nya aja guys, amankan Panenteras dulu. Terus sambil Silvana, Arlott sama si Alpha masuk fightback pertama di posisi 2 terakhir guys. Cuma dapat item sisa aja ini guys ya. Wih, si Augustusnya langsung ambil Joy guys ya. Ini saya ambil Guardian Helmet-nya aja guys, soalnya nanti saya pengen bikinnya Astro Lancer guys ya. Ini dapat, nah pas sekali guys lancernya jadi, kita masukkan si lancernya. Untuk Karinanya jual aja guys ya, saya up level commander dulu, masukkan si Amon sama Lolita, nyari purify guys. Oke, dapat purify-nya. Ini yang jadi hypernya coba si Alpha guys ya, kasih full item sama Astronya sekalian. Mau tak taruh di lance hypernya, tapi masih bintang 1, damage-nya masih belum cukup kerasa guys. Si Augustus elementalis guys, ini belum, wah si Duran-nya aja guys ya yang bintang 2. Mantap. Oke, ini jangan kena petir, aduh kena petir guys, tapi darahnya berkurang 1/4. Ayo Alpha, Alpha kamu bisa Alpha, jangan kena petir dulu. Dead. Masih selamat guys. Oke, ini langsung jual saja, samankan pohon interest. Harlot sama Alpha jangan lupa diambil di sini. Ah oke, ada si Popol guys ya, ada Odette juga. Saya ambil, simpan dulu aja guys ya. Ini 21 gold, amankan pohon interest. Nanti untuk Popolnya saya masukkan di Kripron guys, nyari hero gratisan. Syukur-syukur dapat Vexana atau si Popol lagi, biar bisa dijual lagi guys. Kalau dapat jas ya nggak apa-apa sih, kita simpan guys ya. Oke, di Alpanya, ayo Alpha, aduh, nah oke guys, menang lagi di sini. Alpanya guys, damage-nya nggak kerasa guys, geli-geli gimana gitu, walaupun udah dikasih Astro, tapi ya tetap bisa menang guys ya. Di pemilihan round pertama, Demar Demare, Thick Budget, Storm Stance. Saya butuh Warrior Blessing guys. Ini coba ganti dulu guys ya, Demar Demare-nya Blessing Blade, Thick Budget, jadi Ocean Treasure, Mystic Fusion. Ambil Blessing Blade-nya aja guys, biar meledak-meledak nanti. Sini ada Amon 1. Ini saya masukkan si Pol-Polnya dulu guys, nyari hero gratisan.
Terus coba ngerol sekali alpha, popol, orden. Sambil nanti dulu aja guys. Agak susah ini guys. Soalnya ada Angela itu loh. Harus dapat anti sisi guys ya. Kalau enggak ya enggak bisa gerak, nanti kena tali surgawi. Nah, mantap, lumayan dapat winter guys. Langsung ambil. Di sini saya ambil alpha sama ordennya aja. Nah, dapat Silvana guys. Silvana. Oh, enggak dapat blessing. Nah, sama level saja guys ya. Saya masukkan si Amonnya lagi sama Silvana. Terus untuk hypernya saya ganti di Silvana guys. Kasih flicker, purify sama winter. Kristal astronya di Silvana guys ya. Popolnya jual, ini masuk-masuk, Silvana juga masuk. Coba roll lagi. Nah, oke, okay, dapat Odette guys. Nah, pas sekali ke Astro. Nah, simpan dulu guys. Untuk blessingnya udah sesuai dengan harapan Lancer sama Astro. Tinggal nyari hero-heronya saja ini guys ya nanti. Lawannya si Austus. Waduh, duh, Joy guys. Joy immortal. Duh, Silvana kuat gak ya? Silvana, aduh, gak kuat guys Silvananya guys. Ayo Silvana lagi. Gebuk. Aduh, malah pindah lagi si Joy-nya. Ayo, gebuk lagi Silvana. Ah, mantap. Ini Irithel ambil dulu. Wih, dikasih 3 Irithel guys. Ini ambil bintang 2 Irithelnya, saya masukkan si Odette sama si Arlott biar aktif 4 lancernya dulu guys. Untuk 2 Irithelnya saya ambil aja guys ya sekalian. Coba roll sekali, ada Odette lagi saya ambil nanti. Slotnya udah penuh guys yang di bawah. Lawan selanjutnya si Austus, kombonya Guardian guys. Itu yang jadi hypernya si Ruby. Ayo, KP agak berat guys ya ini, tebel-tebel sekali ini. Harus digebukin Silvana dulu biar jadi lembek guys. Ayo, nah oke, okay. Satu-satu aja gak apa-apa. Silvananya gebuk-gebuknya meledak-meledak guys. Si Akai, Akainya tebel sekali guys. Oke, okay, mending guys. Tinggal si Ruby. Nah, mantap guys. Oke, okay, Adetnya ambil dulu. Sini gak ada apa-apa. Coba roll sekali. Oke, okay, dapat Irithel lagi guys. Dan ada Zilong guys ya. Saya ambil nanti dulu guys Zilongnya. Kemungkinan nanti untuk yang jadi hypernya Zilong guys ini. Oh iya guys, untuk skill Yukinya sebenarnya udah saya bisa saya pakai guys ya setelah fatbox pertama tadi, tapi masih belum saya gunakan. Soalnya ini yang jadi hypernya masih belum benar-benar cukup kuat guys. Kalau berkurang 2 hero sekaligus kewalahan guys ya hypernya. Jadi ya tahan dulu aja. Pokoknya nanti akan saya pakai kalau hypernya udah jadi benar-benar kuat guys. Di fatbox kedua posisi 2 terakhir lagi guys. Dapat item sisa lagi. Ini saya butuh si helpernya guys. Biar hero astronya nanti lifestyle-nya, aduh, diambil duluan. Ya udah ambil ini aja guys, Rose Gold Meteor. Ini cuma ada si Zas. Coba roll dulu guys. Oke, ada Lunok, ada Silvana. Amon sama Lolitanya jual dulu aja guys ya. Kita fokus ke sini dulu aja guys, Astro sama Lancernya. Ini Zilongnya masuk dulu, saya taruh di sini. Terus untuk Silvananya guys, ini saya kasih Rose Gold Meteor aja guys ya. Untuk Lancernya sebenarnya nanggung sekali guys. Ini masih kurang 1 biji aja biar jadi 6 Lancer. Tapi nyari si Mincitor atau si Moskov ini agak berat guys. Di level 6 gini susah guys ya nyarinya. Ya Silvana Astro meledak. Aduh, gak kuat guys. Ah, kan itu masih ada lele ternyata guys ya. Odette-nya juga gak kuat. Silvana Lunok saya ambil dulu. Dan oke, okay, ada Arlott, ada Odette lagi guys. Ini langsung apa aja guys ya. Saya masukkan siapa guys, mainkan ke 6 astronya aja guys ya sekalian guys. Berarti ini butuh 2 hero astro lagi. Ini masuk guys, ganti si Zilong Zasnya. Coba guys, kita pakai skill Yukinya di Silvana yang jadi tumbal Irithel sama si Arlott. Kira-kira kuat gak ya ini? Waduh, lawannya api-apinya udah menyala bangku. Ini sampai kalah di sini karena damage-nya double-double guys, bahaya ini. Ayo Silvana, kamu bisa Silvana, meledak-meledak terus yuk. Ah, mantap ini si Wanwannya. Oke, langsung hilang guys. Nah, mantap, gak jadi kena damage double guys ya. Bahaya sekali guys tadi kalau sampai kalah. Di run kedua di sini all out attack fatful div dash premium clean. Ini dapat rock solid all out attack warrior blessing. Oke okay, guys, pas sekali yang saya butuhkan guys ya. Oke okay, dapat mincitar guys.
Tapi ini sama sanksi lunasnya guys, jasnya jual aja guys ya. Coba kita ngerol sekali Arlot sama Odet sambil nanti dulu guys. Untuk di creep round kedua di sini, ini saya butuhnya attack speed guys, golden staff gitu. Aduh gak ada, tapi ada mirror, saya ambil mirrornya saja. Terus untuk item yang satunya guys, sini muncul, oke si Halbert, langsung saya ambil aja guys, si Halbert sama mirrornya guys ya. Arlot Odetnya ambil, ada Leomord guys. Ini coba roll lagi aja, oke. Odet, Arlot, coba roll lagi. Alpha, Irritalnya nggak usah dulu. Nah, oke, Odet lagi guys, dan ada dua Lance. Ambil aja guys ya sekalian. Arlotnya simpan dulu. Terus ini Alpanya jual aja guys. Oke, lanjut. Austus Elementalis. Hypernya si Odet. Waduh, Odetnya langsung ulti guys. Pakai konsentrat. Aduh, yang diajar si Silvananya terus ini bahaya ini. Aduh, ayo. Nah, oke. Silvana masih selamat guys. Aduh, diajar si Lunoknya lagi. Silvana. Ah, oke. Nah ini si Lunok. Aduh, terbang lagi, kabur lagi guys si Lunoknya. Silvana jadi gak kuat kan. Nah ini ada Arlot 20 gold, tahan dulu aja guys. Kalau coba mainkan 6 lancernya dulu aja gimana guys ya. Untuk astronya nanti dulu aja. Sekalian coba guys untuk yang jadi hypernya si Zilong guys. Walaupun masih bintang 1 tapi gak apa-apalah guys ya. Kasih Yuki skill 3 kan jadi lumayan tebel guys. Untuk yang jadi tumbalnya si Odet sama Irritel guys. Odetnya udah bintang 3. Nah oke, Zilong langsung meledak-meledak yuk. Cocol-cocol meledak Zilong. Ah oke, aduh mantap. Masih ada si wah ini guys, si Joynya pakai glowing wand guys. Lifestealnya berkurang guys ya. Ayo, mantap guys. Zilongnya kuat ternyata. Balik ke lobby guys, Austusnya. Arlotnya ambil. Aduh masih kurang guys. Nah oke, ini masuk semua guys. Ini Zilongnya langsung kasih mirror aja guys, langsung jadi bintang 2. Terus ini saya ambil si ini si Arlotnya. Untuk min sitar sama Alpha ya saya ambil nanti dulu guys. Ini lawannya Lancer juga, Umbutali Surgawi guys. Tapi pakai Warrior Blessing nggak bisa kena guys ya. Zilong cocol-cocol meledak, langsung hilang semua guys. Oke mantap. Alpha min sitar ambil, Alpha min sitar ambil guys. Fightball ketiga di posisi ke 2 terakhir lagi, tapi tinggal 5 commander saja guys. Ada kristal astro, ada slot guys. Saya ambil kristal astronya saja guys ya. Sekarang untuk astronya jadi kurang satu saja guys, dapat Silvana lagi guys. Ini coba saya ini jual dulu aja guys ya si lancenya guys. Mencitar Alpha masuk, saya tabung dulu nanti biar bisa up level ke 8. Masukkan satu astronya lagi, udah jadi guys Zilong Astro Yuki skill 3. Cocol-cocol meledak guys. Mantap, hilang semua kan. Tinggal si Dora gak kuat. Balik ke lobby guys si Austusnya. Wih, ada Alpha, ada Moskov guys. Minsitarnya jual aja guys ya. Saya ambil si Moskovnya aja. Kan sekarang lumayan guys, marksman-nya bisa aktif Moskov sama retail. Ini kalau mau up level masih point interest-nya kurang aman guys. Mencari hero-nya. Nah oke, Alpanya jadi bintang 3 guys. Arlotnya juga dapat. Ini Alpanya jadi tumbal guys ya, sama si Odet yang udah bintang 3 semua guys. Harusnya sih Zilongnya jadi lumayan tebel guys ya. Komputali Surgawi guys, Lancer Kadia. Ayo Zilongnya dikeroyok guys. Oke, gak ngaruh guys, tali surgawinya gak ngaruh. Nah masih bisa menang guys. Pokoknya tinggal up satu level lagi guys. Ini retail Lunok ambil, terus coba roll sekali saja, dan ada si Moskov sambil nanti guys. Hero-hero di penyimpanan sementaranya udah penuh guys ya. Ini Zilongnya masih baru keluar 5 guys, masih sisa 10. Kalau udah di 8 nanti kan nyari Zilongnya jadi lumayan enak guys ya. Kesempatan munculnya jadi lebih besar daripada di level 7. Di sini untuk itemnya dapat mirror lagi guys. Terus ini ambil hexclaw-nya saja guys ya.
Temus ke di shop, jangan lupa diambil juga guys. Nah, 65 langsung up level, saya masukkan si Lunok. Sekarang udah aktif guys ya, 6 astronya. Wah, ya retailnya kurang 2 lagi guys. Moskopnya masuk dulu. Coba roll lagi, dapat Moskop lagi guys. Oke, lumayan guys, Moskopnya jadi bintang 2. Untuk hyper bayangannya si Moskop guys, kasih Rose Gold sama Ice Claw. Waduh, lawannya guys banyak sekali ini hero-heronya, tapi Silong cocol-cocol muncrat meledak guys. Oke, Silong racing guys, ayo Silong dikeroyok guys, Silongnya dikeroyok guys, gak masalah. Waduh, tenak tendang. Wah, auto ngebut sekali guys Silongnya. Oke, ada Sylvana, ada Moskov. Coba roll lagi. Nah, akhirnya guys, ini si Arlotnya jadi bintang 3. Ya retailnya kurang 1 lagi guys ya. Sekarang untuk tumbalnya saya ganti guys, si Arlotnya jadi tumbal aja guys ya. Odetnya taruh di pojok belakang, ini taruh di sini saja. Untuk itemnya guys, ini kayaknya mending si Arlot saya kasih Guardian Helmet guys ya. Soalnya sekarang Guardian Helmet memberikan tambahan HP-nya sesuai sama jumlah HP yang dimiliki hero tersebut guys. Jadi semakin besar jumlah HP-nya, persentase yang diberikan juga semakin besar guys. Kalau dulu kan langsung pasti dapat 2000 max HP, tapi sekarang enggak guys ya. Ah, si Long Racing lawannya bayangan payung nyasar semua guys, tapi masih utuh guys si Longnya. Mantap sekali, gila guys, tadi satu versus everybody loh, ada Minotaur guys ya. Tapi gak usah lah, kita nyari Silongnya aja guys, dapatnya Lunok, dapat Lunok lagi. Baru lagi ada Sylvana, saya ambil nanti dulu guys. Untuk lawannya tinggal Brestel sama payung nyasar Magi. Berarti guys, untuk Silongnya gak butuh si Albert guys ya, mending tambah pertahanan kasih ini Rose Gold Meteor. Kalau kena beberapa payung nyasar kan bisa bertahan lama guys. Wih, ini guys Silongnya habis di sini kayaknya ini. Ini harus balik ke lobby dulu ini si Vaninya guys. Silong, Silong versus everybody lagi guys. Ah, gak masalah. Pokoknya langsung hilang semua guys. Nah, si Luoji, Luoji itu gak meledak-meledak soalnya ada shield guys. Jadi kalau pengen meledak shieldnya harus hilang dulu guys ya. Ini Sylvananya saya ambil dulu, Sylvananya ambil buat ke 5 guys. Nah, ini bisa ambil slot guys ya, tapi lawannya payung nyasar guys. Kayaknya mending ambil Oracle-nya saja guys, biar punya magic defense guys ya. Aduh, ini Silongnya nggak muncul-muncul guys ya dari tadi. Dapat Sylvana, oke, jadi bintang 3. Ini coba roll dulu, nah oke Silong. Wah, ini nggak ada apa-apa guys. Sekarang posisinya harus satu baris guys ya, soalnya pakai Oracle. Ini posisinya, nah kayak gini aja guys, yang di depan biar si Odette saja, ini aja si Irritalnya saja guys yang di depan. Untuk Oracle-nya saya taruh di Moskop saja guys. Oke, lanjut guys ya. Silong, aduh Silongnya kesana guys, gak di depan. Ayo Silong, 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 Silong. Nah itu dulu, pokoknya barisan belakang lawan langsung hilang semua guys. Tapi masih ada Selena, bahaya ini, dimakan lele ini. Ayo Selena meninggal, oke guys. Nah Selenanya hidup lagi, meninggal lagi, oke mantap. Payung nyasar, nah masih bisa menang guys. Silongnya malah freestyle dulu, gaya sekali guys ya. Kemenangan dengan gaya ini. Ayo Silongnya masih butuh banyak guys, dapatnya Moskov. Ini si Irritel satu lagi juga gak masalah guys ya. Lunok, ayo Irritel akhirnya guys jadi bintang 3. Ayo Lunok lagi guys, Moskovnya jual dulu aja guys ya. Ini ambil, oke dapat Silong. Kurang 3 lagi guys, tapi poin komander lawan tinggal 19 saja ini guys. Aduh, ayo kalah dulu lagi aja gak apa-apa ini guys. Di sini tuh Silongnya udah freestyle duluan, bahaya ini guys. Kena payung nyasar lagi langsung hilang Silongnya guys. Oke, wah beneran kan sakit sekali guys, tapi malah masih ada kesempatan nyari Silong lagi guys ini. 10 gold tahan dulu, semoga saja di sini dapat mirror lagi guys.
Yang penting pokoknya itu si Zilong jangan sampai kena payung nyasar langsung 3 kali, guys. Nanti kalau freestyle-nya aktif duluan, hero-nya masih banyak, ya sudah kayak tadi, guys, langsung meninggoy. Ayo, saya butuh mirror-nya saja, yuk. Kasih mirror. Mirror. Ah, dapat, guys. Oke. Terus untuk item selanjutnya, ambil konsentratnya aja, guys, ya. Tinggal nyari satu Zilong lagi, guys. Saya masih punya dua mirror ini. Satu Zilong saja, yuk. Satu saja. Nah, dapat, guys. Coba roll lagi aja, guys, ya, sekalian. Nyari satu lagi biar bisa jadikan Lunok bintang 3 sekalian. Tapi nggak dapat, guys, ya. Sudahlah, langsung saya pakai, guys, ya. Dua mirrornya di Zilong. Ini, guys. Nah, sekarang, guys, Zilong Mamang Racing mode Astro, guys, Yuki skill 3. Harusnya sih bisa tahan agak lama, guys, ini. Soalnya makin tebel, guys, ya, kalau udah jadi bintang 3 kayak gini. Oke, lanjut, guys. Loncatnya ke ke sana, guys. Untung ke sana, jadi bisa menyisir satu-satu, guys. Oke, mantap, langsung hilang, guys, rombongan. Oke, ini. Oke, hilang. Ini siapa ini? Valentina, guys. Masih bisa selamat ternyata. Tinggal 2 poin saja, guys. Yuk, Lunoknya jadi bintang 3 sekalian, guys. Satu lagi. Lunok. Aduh, nggak ada, guys. Ini amonnya mah keambil, ngapain ini, guys, ya? Nah, dapat, tapi goldnya habis, guys. Ya, sudahlah. Di sini untuk Arlotnya saya kasih full item, guys. Sekalian ini sama ini aja, guys, Hexclone-nya sekalian. Terus untuk Alpanya, guys, saya kasih ini aja, guys, konsentrat sekalian biar makin lengkap, guys. Tumbalnya bagus-bagus si Zilong. Langsung mode racing, guys. Ayo, ini. Zilong. Nah, satu versus everybody lagi, guys. Gak masalah, guys, ya. Pokoknya langsung hilang semua. Bener-bener gak mengecewakan, guys, ya. Mamang Racing Astro, guys. Yuki skill 3. Cocol-cocol, muncrat-muncrat, meledak, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.